gemercik air, keindahan arsitekturnya yang kuno, dan pemandangannya menakjubkan, membuat Taman Sari sangat mempesona. Lorong-lorong dan bangunannya menjadikan Taman Sari penuh rahasia yang akan terus dikuak. Masa setelah perjanjian Giyanti, Pangeran Mangkubumi membangun keraton sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi, yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono I, membangun keraton di tengah sumbu imajiner yang membentang di antara Gunung Merapi dan Pantai Parangtritis. Titik yang menjadi acuan pembangunan keraton adalah sebuah umbul atau mata air. Untuk menghormati jasa istri-istri Sultan karena telah membantu selama masa peperangan, beliau memerintahkan Demak Tegis, seorang arsitek berkebangsaan Portugis dan Bupati Madiun, sebagai mandor untuk membangun sebuah istana di umbul yang terletak 500 meter selatan keraton. Istana yang dikelilingi segaran atau danau buatan dengan wewangian dari bunga-bunga yang sengaja ditanam di pulau buatan di sekitarnya itu sekarang dikenal dengan nama Taman Sari. Seorang pemandu ketika kami memasuki Taman Sari menjelaskan dari atas gapura panggung. Sultan biasa menyaksikan tari-tarian di area kolam. Bangunan-bangunan di sampingnya merupakan tempat para penabuh dan di tengah-tengah biasa didirikan panggung tempat para penari, menunjukkan kepiawaian dan keluasan mereka dari gapura panggung. Bapak Hafiz kemudian membawa kami masuk ke area yang dulunya hanya diperbolehkan untuk Sultan dan keluarganya, yaitu kolam pemandian Taman Sari. Gemercik air langsung menyapa. Airnya yang jernih berpadu apik dengan tembok-tembok krem gagah yang mengitarinya. Kolam pemandian daerah ini dibagi menjadi tiga, yaitu Umbul Kawitan yang merupakan kolam untuk putra-putri raja, Umbul Pamuncat yang diperuntukkan bagi para selir, dan Umbul Panguras yang merupakan kolam untuk raja. Tempat istri-istri Sultan bercermin masih utuh berdiri ketika kami memasuki menara tempat pribadi Sultan. Ornamen yang menghiasi periuk memberi kesan glamor terhadap benda yang terletak di samping lemari pakaian Sultan tersebut. Bisa dibayangkan, 200 tahun lalu, seorang wanita cantik menunggu air di periuk ini hingga tenang lalu dia menundukkan kepalanya, memperbaiki riasan dan sanggulnya, memperindah raganya sembari bercermin. Selain periuk dan kamar pribadi Sultan, di menara yang terdiri dari 3 tingkat ini ada tangga dari kayu jati yang masih utuh terawat, sehingga memberi kesan antik bagi siapapun yang melihatnya. Naik ke tingkat paling atas, pantulan mentari dari kolam di bawahnya dan seluruh area Taman Sari terlihat dengan jelas. Mungkin dahulu Sultan juga menikmati pemandangan dari atas ini, pemandangan Taman Sari yang masih lengkap dengan danau buatannya dan bunga-bunga yang semerbak mewangi. Selepas menikmati pemandangan dari atas menara, pemandu lalu membawa kami menuju Gapura Agung, tempat kedatangan kereta kencana yang biasa dinaiki Sultan dan keluarganya. Gapura yang dominan dengan ornamen bunga dan sayap burung ini menjadi pintu masuk bagi keluarga Sultan yang hendak memasuki Taman Sari. Pesanggrahan tepat di selatan Taman Sari menjadi tujuan berikutnya. Sebelum berperang, Sultan akan bersemedi di tempat ini. Suasana senyap dan hening langsung terasa ketika kami masuk. Di sini, Sultan pastilah memikirkan berbagai cara negosiasi dan strategi perang supaya kedaulatan Keraton Yogyakarta tetap terjaga. Area ini juga menjadi tempat penyimpanan senjata-senjata, baju perang, dan tempat penyucian keris-keris zaman dahulu. Pelatarannya biasa digunakan para prajurit berlatih pedang.
Taman Sari memang penuh rahasia. Masih ada beberapa tempat yang harus disinggahi seperti Sumur Gumuling dan Gedung Kenongo. Untuk menuju tempat tersebut, Anda harus melewati Tajuk, lorong yang menghubungkan Taman Sari dengan Keraton dan juga Pulau Kenongo. Lorong bawah tanah yang lebar ini memang untuk berjaga-jaga apabila keraton dalam keadaan genting. Ruang rahasia banyak tersembunyi di tempat ini. Keluar dari Tajuk, Anda akan melihat bekas dari Pulau Kenongo yang dulunya banyak ditumbuhi bunga kenanga yang menyedapkan Taman Sari. Kami pun menuju Sumur Gumuling, masjid bawah tanah tempat peribadatan raja dan keluarga. Bangunan dua tingkat yang didesain memiliki sisi akustik yang baik. Jadi pada zaman dahulu, ketika imam memimpin sholat, suara imam dapat terdengar dengan baik ke segala penjuru. Sekarang pun hal itu masih dapat dirasakan. Suara percakapan dari orang-orang yang ada jauh dari kita terasa seperti mereka sedang berada di samping kita. Selain itu, untuk menuju ke pusat masjid ini, lagi-lagi harus melewati lorong-lorong yang gelap. Sesampainya di tengah masjid yang berupa tempat berbentuk persegi dengan 5 anak tangga di sekelilingnya, keagungan semakin terasa. Ketika menengadahkan kepala, terlihat langit biru. Suara burung yang terdengar dari permukiman penduduk di area Taman Sari semakin menambah tentram suasana. Persinggahan terakhir adalah Gedung Kenongo. Gedung yang dulunya digunakan sebagai tempat raja bersantap ini merupakan gedung tertinggi se-Taman Sari. Di tempat ini, Anda dapat menikmati golden sunset yang mempesona. Keseluruhan Taman Sari pun bisa dilihat dari sini, seperti Masjid Sokoguru di sebelah timur dan ventilasi-ventilasi dari Tajuk. Puas dengan kesegaran air dari Taman Sari, langit akan menyapa. Pemandangan yang indah sekaligus mempesona ditawarkan Taman Sari. Pesona air yang apik berpadu dengan tembok-tembok bergaya campuran Eropa, Hindu, Jawa, dan Cina menjadi nilai yang membuat Taman Sari tak akan terlupakan. Mari kita keluar dari Yogyakarta. Pagi ini kami bergegas menuju desa Wukirsari, Imogiri, Bantul.
Ukir Sari terkenal dengan sentra wayang kulitnya. Pucung Ukir Sari Imogiri merupakan sentra industri kreatif di Bantul sebagai tempat pembuatan wayang dan kerajinan kulit lainnya. Proses kerajinan kulit ini sering disebut tatah sungging, yang mempunyai makna tatah berarti memahat, sedangkan sungging artinya mewarnai. Jadi artinya kurang lebih proses memahat dan mewarnai pada media kulit sapi dan kerbau untuk dijadikan kerajinan khususnya wayang. Awal berdirinya sentra kerajinan wayang kulit Pucu berawal dari kehadiran seorang Mbah Atmo Karyo atau biasa disebut Mbah Glemboh. Beliau dulunya adalah lurah Dusun Pucung pada tahun 1917. Dusun Pucung sekarang berubah nama menjadi Dusun Karangasem. Awalnya, Mbah Gembloh mengikuti pelatihan dari kecamatan yang memiliki hubungan dengan keraton. Pelatihannya biasanya dibina langsung oleh Sultan Hamengkubuwono VII yang waktu itu berkuasa. Selama menjadi abdi dalam, Mbah Gembloh kemudian diberi tugas untuk merawat dan menjaga wayang keraton hingga akhirnya beliau belajar membuat wayang sendiri dengan dibantu tetangganya. Dari sinilah kemudian Mbah Gembloh dikenal membuat wayang bersama 4 orang tetangganya, yaitu Mbah Reso, Bulu, Mbah Cermo, Mbah Karyo, dan Mbah Sumo. Wayang produksi Mbah Gembloh dan kawan-kawan kemudian menyebar di toko-toko batik di Yogyakarta, bahkan dari Jakarta pun banyak yang tertarik. Hingga akhirnya menjadikan inisiatif warga Pucung untuk ikut memproduksi tatah sungging wayang yang diproduksi sampai sekarang. Di sentra wayang kulit Pucung ini berjejer pinggir jalan sanggar-sanggar pembuatan wayang seperti Agung Karya Sentosa, Bejo Bejan, Gatut Kaca Craft, Ituk Leather, Maju Rahayu, Omah Wayang, dan lain-lain. Asal-usul dan perkembangan wayang tidak tercatat secara akurat seperti sejarah. Namun orang selalu ingat dan merasakan kehadiran wayang dalam kehidupan masyarakat. Kalau saya dari souvenir pembatas buku, gantungan kunci, wayang kulit, dari kaligrafi, ya ada lampu, kap lilin, itu buat hias-hiasan dinding wayang itu ada. Yang wayang khusus pedalangan sudah menyediakan. Itu kan seni, nama seni budaya kan kita harus kembangkan. Ya kayak bentuk lah, bentuk mana wayang itu gimana, ciri khasnya wayang itu gimana tuh wayangnya. Yang membuat unik itu wayang itu apa, kan tidak tahu tuh ada. Itu kan ada di dalam, kalau diamati kan wayang ada bentuknya, ada karakternya. Oh karakternya Bima itu gini, pemberani, dia tegas, nah, kan gitu. Jujur juga, misalnya kan gitu. Berarti tokohnya itu mencerminkan dari masyarakat. Kewataan masyarakat, iya. Kewataan manusia kan ada di gambaran, buat gambaran itu ada di perwayangan, kan ada ciri khasnya. Wayang akrab dengan masyarakat sejak dahulu hingga sekarang, karena memang wayang itu merupakan salah satu buah usaha akal budi bangsa Indonesia. Wayang tampil sebagai seni budaya tradisional dan merupakan puncak budaya daerah. Ansor Silver adalah produsen kerajinan perak yang berdiri sejak tahun 1956. Toko ini berpusat di Kota Gede yang terkenal dengan sentra kerajinan perak. Ansor merupakan salah satu penghasil kerajinan perak terbesar di Jogja. Produknya meliputi perhiasan, miniatur, aksesoris dekorasi, dan peralatan makan yang semuanya terbuat dari perak murni 800 hingga 925 karat. Produk tersebut dibuat oleh pengrajin-pengrajin yang berpengalaman dan memiliki cita rasa seni yang tinggi dalam hal kerajinan perak. Pengunjung yang datang ke Ansor Silver bisa langsung menyaksikan proses pembuatan kerajinan perak-perak tersebut, mulai dari pengolahan bahan mentah sampai menjadi barang seni bernilai jual tinggi.
Walaupun bengkel pembuatan perak tersebut terlihat sederhana, namun kualitas dan kemurnian peraknya tetap terjaga. Hal ini terbukti dengan kepercayaan wisatawan domestik maupun mancanegara yang membeli dari tempat ini. Ansor Silver juga menjadi rujukan para pemandu wisata dan travel agent kepada wisatawan yang menggunakan jasanya. Kalau Kota Perak itu terkenalnya dengan kota gede itu terkenal Kota Perak. Kalau Kota Gede dari zaman dahulu, mungkin zaman kerajaan, dari rakyat-rakyat di sekitarnya ya, mungkin itu membuat peralatan makannya dari untuk kerajaan. Karena mungkin kalau zaman dahulu itu untuk mendeteksi racun seperti itu, mungkin dari peralatan makan sendok, piring, garpu yang seperti itu. Jadi mungkin Kota Gede itu terkenal dengan penduduknya yang pintar membuat kerajinan-kerajinan dari perak. Nah, tergerak dari itu mungkin Bapak Ansor, Suyatin Ansor yang mendirikan Kota Perak kami itu mendirikan toko perak. Jadi terinspirasi dari situ kita membuat toko perak ya, jadi dari keahlian-keahlian penduduknya yang di Kota Gede itu nanti kita tampung, kita bikin kerajinan perak dan sebagainya. Pasar Beringharjo adalah pasar tertua dengan nilai historis dan filosofis yang tidak dapat dipisahkan dengan Keraton Yogyakarta. Beringharjo memiliki nama harfiah Hutan Pohon Beringin yang diharapkan memberikan kesejahteraan bagi warga Yogyakarta. Pasar Beringharjo terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 16 Yogyakarta. Ada banyak jenis barang yang dapat dibeli di Pasar Beringharjo, mulai dari batik, jajanan pasar, uang kuno, pakaian anak dan dewasa, makanan cepat saji, bahan dasar jamu tradisional, sembako hingga barang antik. Wilayah Pasar Beringharjo pada awalnya adalah hutan beringin. Tidak lama setelah berdirinya Keraton Yogyakarta pada tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tanggal 24 Maret 1925, Keraton Yogyakarta menugaskan Netherlands Indies Beton Mataspich atau perusahaan beton Hindia Belanda untuk membangun los-los pasar. Pada akhir Agustus 1925, 11 kios telah terselesaikan dan yang lainnya menyusul secara bertahap. Nama Beringharjo diberikan setelah bertahtanya Sri Sultan Hamengkubuwono VIII pada tanggal 24 Maret tahun 1925. Sri Sultan Hamengkubuwono VIII memerintahkan agar semua instansi di bawah naungan Kesultanan Yogyakarta menggunakan bahasa Jawa. Nama Beringharjo dipilih karena memiliki arti wilayah yang semula hutan beringin yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan. Nama Beringharjo sendiri dinilai tepat karena lokasi pasar merupakan bekas hutan beringin dan pohon beringin merupakan lambang kebesaran dan pengayoman bagi banyak orang. Alun-alun Kidul atau dalam bahasa Indonesia berarti tanah lapang bagian selatan. Tanah lapang ini adalah bagian belakang dari Keraton Yogyakarta. Menurut sejarahnya, alun-alun kidul ini dibuat untuk mengubah suasana bagian belakang keraton menjadi seperti bagian depan. Karena pada dasarnya, antara Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta, dan laut selatan Pulau Jawa terbentuk garis imajiner yang menghubungkan kesatuan tersebut. Agar dari selatan posisi Keraton Yogyakarta tidak seperti membelakangi laut selatan, maka dibentuklah alun-alun lor. Dahulu, alun-alun kidul merupakan bagian dalam Keraton Yogyakarta.
Tapi saat ini, seiring dengan berkembangnya zaman, Alun-Alun Kidul menjadi tempat yang terbuka untuk umum dan dipergunakan sebagai salah satu objek wisata yang khas di Yogyakarta. Pada siang dan malam hari, banyak terdapat sajian kuliner kaki lima yang khas. Jika di siang hari, dari mulai lontong sayur, sup buah, minuman tradisional dawet atau cendol, dan masih banyak pilihan lain. Sedangkan ketika malam hari, semua berubah. Dari mulai jagung bakar, wedang ronde, dan angkringan. Selain itu, banyak juga disewakan sepeda berbagai macam jenis. Dari yang single, tandem, becak mini, sampai sepeda roda 4 yang kemudinya mirip kemudi pada mobil. Dan semua kendaraan dilengkapi dengan lampu hias yang menempel di rangka kendaraan yang tampak sangat menarik dan kreatif. Ada salah satu permainan yang sangat unik, yaitu permainan melewati tengah di antara dua pohon beringin yang ada di tengah-tengah alun-alun selatan. Konon ceritanya, jika Anda bisa berhasil melewati jalan di tengah-tengah antara dua pohon beringin itu, maka permintaan yang diharapkan akan terkabul. Berbicara mengenai penjajah makanan yang ada di sekitar Alun-Alun Kidul, Anda bisa memuaskan rasa lapar Anda dengan makan di angkringan. Ya, angkringan bisa kita temukan di mana saja di sepanjang jalan yang ada di Jogja. Kita juga bisa menemukannya di Solo, hanya saja namanya berbeda. Di Solo sebutannya hik. Ada yang mengatakan hik itu kepanjangan dari hidangan istimewa kampung. Sedangkan angkringan berasal dari kata bahasa Jawa yaitu angkring, yang artinya duduk santai, biasanya dengan melipat satu kaki ke kursi. Yang jelas, angkringan Jogja dan hik Solo tidak jauh berbeda dari ciri-cirinya. Pada umumnya, kapasitas dari angkringan itu sekitar 8 orang pembeli, namun seiring dengan perkembangan zaman, kini sudah banyak angkringan yang melebarkan tempatnya. Bahkan banyak juga di daerah Jogja yang terdapat angkringan selengkap kafe. Angkringan beroperasi mulai sore hari sampai dini hari. Namun kini ada juga yang mulai buka siang hari. Pada malam hari, angkringan mengandalkan penerangan tradisional senter dibantu terangnya lampu jalan. Meski sering dicap sebagai warung serendahan, pada kenyataannya konsumen angkringan terdiri dari berbagai kalangan. Mulai dari tukang becak, anak-anak perantauan, mahasiswa, budayawan dan seniman, karyawan hingga eksekutif kadang tak sungkan menghabiskan malam untuk menyantap makanan dan minum di angkringan. Wisata kuliner dan permainan di Alun-Alun Kidul bagi warga sekitar menjadi alternatif liburan dengan harga murah. Pedagang juga diuntungkan dengan ramainya pengunjung yang datang. Mereka dapat mengumpulkan remah-remah rezeki. Laba yang didapatkan pun tidaklah besar, tetapi cukup untuk membiayai hidup sehari-hari. Alun-Alun Kidul menjadi sarana publik untuk mengekspresikan rasa manusiawi, yaitu kebutuhan akan hiburan dan ekonomi untuk dapat menikmati hidup.